dan saya tahu produk saya macam mana, dan saya tahu target market saya, dan saya kenal pasti pelanggan saya. Tetapi kalau nak hina Allah yang ciptakan walaupun hidung saya ni kembang, kan? Jangan sesekali. Saya cukup, orang kata apa, sensitif kalau mencaci, menghina ataupun ciptaan Tuhan, kau nak hina, kau siapa? Kan? Itu memang saya marah. Bersedia menerima apa jua kritikan dan teguran, tetapi bukanlah sehingga menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Usahawan tudung Haliza Mesuri meluahkan rasa sedih dan bengang apabila menerima komen berbaur face shaming di aplikasi TikTok. Kata Haliza, dia tidak kisah jika tudung rekaannya dikecam atau dilabel kayangan, tetapi tidak wajar jika mereka menulis komen menghina rupa paras yang dicipta Allah. Tapi sebelum itu, sharelah sikit tentang kecaman tudung harga RM1,200 selai tu dengan kata dapat sambutan hangat walau dikecam. Jadi apabila viral tudung yang RM1,200 tu, satu hari tu saja kilang kami tak menang tangan. Yang membeli ni of course terdiri daripada pelanggan-pelanggan tetap bawal eksklusif. Bayangkan, sehari tu saja bila saya call kilang, bila start viral, 100, 100 lebih helai. Bayangkan, sehelai 100, sehelai 1,200, kalau 100 helai saja pun satu hari tu hari dah 120 ribu lebih gitu kalau lebih kurang. Saya kata syukur, alhamdulillah. Tak apalah, nak kecam-kecam lah. So macam terbaru pula Pak Haliza ada membuat tentang kecaman hidung. Sebenarnya apa nama tu, kalau nak kecam, kecamlah apa-apa di TikTok. Tak ada satu pun saya jawab. Kecamlah tudung tak lawa lah. Tudung dia macam barang pasar malam lah. Kalau tudung kita tak lawa, kalau dia tidak senang dibentuk, kalau ia tidak ada kualiti, kalau sampai berniaga sampai 25 tahun, cukuplah 3 tahun orang tak beli dah. Customer dah beli, dah pakai, tak bagus, tak best lah. Aku pakai macam tudung pasar malam lah. 3 tahun dah cukup lama kalau meniaga barang yang tidak berkualiti. So yang itu tak apa. Tetapi ada satu komen, dia kata hidung kembang . Kalau menghina ciptaan Tuhan, memang saya balas, memang saya jawab. Kita ni yang kata apa, ada agama kan. Kita tahu dah tentu-tentu ya. Hidung, diri kita ni pun ciptaan Tuhan. Macam mana kau boleh kecam? Kau nak kecam rekaan tudung tak cantik, tak bagus, macam barang murah. Silakan. Saya tak pernah nak menjawab. Saya tahu siapa saya dan saya tahu produk saya macam mana. Dan saya tahu target market saya dan saya kenal pasti pelanggan saya. Tetapi kalau nak hina Allah yang ciptakan walaupun hidung saya ni kembang, kan? Jangan sesekali. Saya cukup, orang kata apa, sensitif kalau mencaci, menghina ataupun ciptaan Tuhan, kau nak hina, kau siapa? Kan? Itu memang saya marah. Puan Halisa sendiri lah kata menerima kecaman pelbagai tudung sehingga kan tiba pasal hidung dan sebagainya lah kan. Mental health Puan Halisa sendiri bagaimana? Okey ke ataupun kadang susah nak tidur malam ke atau macam mana? Saya dah akur, sebenarnya kecaman bagi saya dan juga bawal eksklusif ni dah jadi makanan. Sebab target market saya, kalau apa nama tu, M-Star tahu, saya ada orang kata apa, buat konten, beli kasut berharga RM5,000 lebih. Saya hanya nak educate pelanggan bahawasanya di Malaysia ada orang yang pakai kasut ni letak di kaki berbelas ribu, handbag beratus ribu. Faham tak? Jadi, why not tak tudung? Buatan orang Malaysia, orang tempatan, orang Islam, jenama lokal. Kenapa tidak dibanggakan kalau berkemampuan? Sedangkan tudung, masuk masjid, kasut, pakai berbelah ribu, puluh ribu, tinggal kat luar masjid. Saya hanya nak educate pelanggan. Dan janganlah marah, janganlah terasa kita ni tak mampu. Sebab tidak ada paksaan bagi peniaga, bagi saya sendiri untuk memaksa orang-orang yang tidak berkemampuan membeli. Dan saya ada target market saya. Tengoklah apabila viral RM1,200 murah bagi mereka yang pakai kasut RM5,000, RM10,000 ni. Jadi bukan beli selai. Seorang, dua lai, empat lai paling sikit. RM1,200. Begitu. Saya hanya buat konten menceritakan pengalaman saya, produk saya dan mengikut skill semasa. Begitu saja. Jadi biarlah korang nak kata apa. Rezeki alhamdulillah mencurah-curah. Ini harga yang perlu saya bayar disebabkan orang kata konten yang nak membawa rezeki yang meletup-letup lah sale. Itu sajalah. Apa pun yang kita buat, kita berlandaskan agama kita Islam, tidak terdedah dan kita minta restu suami kan apa semua. So insyaAllah. InsyaAllah.